Masih terkait sambut Ramadan, namun kali ini ada sebuah tradisi di Kota Semarang, yakni Karnaval Dugderan. Terpusat di kawasan Simpang 5, ribuan pelajar ramaikan karnaval dengan ragam busana adat dan tarian tradisional. ...14.500 pelajar TK hingga SMP tumpah ruah di lapangan Pancasila Kota Semarang Rabu pagi. Ribuan pelajar sekota Semarang tersebut mengikuti Karnaval Dugderan yang digelar untuk menyambut datangnya bulan Ramadan. Meski masih muda, para pelajar ini percaya diri memamerkan kostum yang didesainnya. Berbagai busana adat terpadu apik memanjakan mata warga yang menyaksikan. Tari-tarian etnik yang ditampilkan menjadi perlambang tradisi gotong royong umat Islam jelang Ramadan. Ya kan umat Muslim pasti tahu lah bulan Ramadan. Terus ya seru aja gitu kayak puasa, sahur sama keluarga, buka sama keluarga juga. Untuk memeriahkan sebelum Ramadan. Mengawali bulan Ramadan, terus agar masyarakat bisa ikut merayakan. Warak raksasa pun turut memeriahkan karnaval dari Simpang 5 menuju Jalan Menteri Supeno tersebut. Tak luput, ratusan bunga manggar yang jadi simbol kemeriahan juga dibawa para peserta. Kami menyambut baik, apapun yang kita lakukan ini adalah nguri-nguri, melestarikan warisan budaya yang sudah dilakukan oleh leluhur kita. Dan yang tidak kalah pentingnya, sebenarnya ini tidak hanya dalam rangka memperingati datangnya Ramadan. Tapi kalau kita lihat simbol-simbol yang ada di sini adalah keberanian ragam. Karnaval Dugderan Pelajar merupakan acara tahunan yang diselenggarakan sehari sebelum tradisi Dugderan. Sementara untuk acara Dugderan sendiri akan digelar Kamis siang dengan acara puncak di Masjid Agung Kauman, Semarang. Yusuf Anggara melaporkan untuk NET. Sesaat lagi ada informasi